melakukan penghapusan dan pemusnahan pasal 16D bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Jadi tadi juga kami tanyakan kepada Arif Rahman, apakah memang bayangannya ya kalau perintah Kadif Propam mungkin itu sudah tidak digunakan lagi sehingga perintah itu adalah dalam rangka kaitan itu. Apakah juga dalam rangka itu? Itu pasti bukan dalam rangka perintah dinas. Karena saya minta ke yang bersangkutan untuk menghapus, saya akan tanggung jawab. Jadi waktu itu memang termasuk perintah kedinasan, perintah pribadi saudara. Karena ya karena itu kan untuk kepentingan saudara. Kepentingan saya. Ya karena dalam tadi di Arif Rahman pemahamannya juga terkait dengan 16 ini karena yang perintah Kadif Propam yang punya kewenangan tertinggi untuk itu jadi dia laksanakan itu sehingga tidak ada pandangan bahwa itu adalah perintah yang melanggar hukum. Lalu jika dihubungkan dengan ada sprint, apakah saudara pernah ditunjukkan adanya sprint berkaitan dengan Paminal? Terkait dengan peristiwa itu pernah mendapat tembusan di hari Senin waktu itu. Oh ya. Lalu berkaitan dengan peran daripada klien kami, Baikuni, memang tadi saudara tidak terlalu tahu apa yang perannya. Jadi saudara hanya perintahkan pada Cuk untuk melakukan kopi dan tonton gitu ya. Demikian. Bagaimana caranya Cuk melaksanakan itu? Bukan lagi inian saudara atau bagaimana itu? Saya, yang penting dilaksanakan. Ya, sepertinya dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Hmm. Karena memang perintah itu saya hanya sampaikan ke Cuk sebagai korspri saya.